Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasanya la yasluhu taqarrubu, tidak patut oleh mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, illa bima syara'ahu, kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkannya, ala lisani rasulihi, atas lisan rasulnya, minal faraidi wan nawafili, daripada ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Wa qad tu'assirun niyyatus shadiqatu fil amril mubahi, dan terkadang berpengaruh memberi bekas oleh niat yang benar pada perkara yang mubah. Fayasiru qurbatan, maka menjadilah perkara yang mubah itu ibadah. Min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasidi, dari sekira-kira sesungguhnya bagi wasilah itu hukum tujuan. Kaman yanwi bi aklihi taqawiyya ala ta'atillah, seperti orang yang niat ia dengan makannya akan mengambil kekuatan atas taat kepada Allah. Wa bi ityanihi ahlahu, dan dengan menyetubuhi dia akan istrinya. At-tasabbuba, niat akan mengambil sebab. Fi husuli waladin, pada mendapatkan anak. Ya'budullaha, yang kelak akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segini. Wa qad tu'assirun niyatus shadiqatu. Ini materinya ini. Ini nih materi bacaan yang tadi tuh sampai kemarinnya, sampai wayustaratu itu bacaannya, tapi uraiannya baru menerangkan ibadah fardu dan ibadah sunnah pertemuan yang lalunya. Itu begitu. Ini harus diperhatiin biar bisa ngajarin lagi sama anak bini. Begitu, kalau enggak sayang kita ngajinya. Yang ketiga nih saudara, wa qad tu'assirun niyatus shadiqatu fil amril mubahi. Ini materi kita. Jadi ibadah itu satu ibadah fardu, kedua ibadah sunat. Yang haram tidak bisa untuk dekat dengan Allah. Yang makruh tidak bisa untuk dekat dengan Allah. Tinggal satu, perkara mubah. Bagaimana nih perkara mubah nih? Perkara mubah tuh ya dikerjakan gak ada ganjaran, ditinggalkan gak ada dosa, asal hukumnya. Tapi bagi kita yang pengen suluk menuju kepada Allah, ada aturan. Sehingga malam hari ini adalah kajiannya, orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai ibadah. Ini kajian kita, judulnya itu kalau dikasih judul. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan perkara yang mubah bernilai
bernilai ibadah. Begitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panutan kita, kisaran perbuatannya cuma dua. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, kalau tidak wajib, sunat. Kalau tidak sunat, wajib. Putarannya ibadah. Begitu juga para wali-waliullah. Wali-waliullah itu putaran hidupnya cuma dua. Kalau enggak wajib, sunnah. Kalau enggak sunnah, wajib. Ada yang nyangkut satu. Ah, ini nih materi kita. Emang wali enggak makan? Emang wali enggak tidur? Emang wali enggak bersetubuh sama bini? Emang wali enggak jalan-jalan? Begitu. Healing, healing. Begitu. Nah, waqad tu'assirun niyyatus shodiqatu fil amril mubahi fayasiru qurbatan min haitsu innalil wasail hukmal maqasid. Orang-orang soleh itu akan merombak perkara yang mubah bernilai ibadah, sehingga perkara-perkara yang mubah itu diberikan niat yang benar. Jadi niat yang benar pada perkara yang mubah akan menghasilkan ibadah. Sehingga kata Imamul Haddad, niat yang benar terkadang bisa mempengaruhi, menaikkan derajat, merubah perkara yang mubah sehingga menjadi ibadah. Itu berangkat dari niat. Karena kajian kita disuruh kita meluruskan niat. Meluruskan niat bagaimana? Perkara-perkara yang mubah dari keseharian kita harus kita rombak supaya bernilai ibadah. Caranya niat yang benar. Ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Kaidah. Kalau kita inna lil wasaili hukmal maqasid. Yang namanya media itu hukum tujuan. Perantara itu mengikuti hukum hukum tujuan. Wasilah mengikuti hukum tujuan. Bila tujuannya itu benar, maka wasilah ini bernilai pahala besar. Wasilah. Contoh, ziarah ke Rasulullah itu amrun muraghabun fi. Ziarah ke Nabi dianjurkan. Ziarah ke wali dianjurkan. Perjalanannya ini dapat ganjaran enggak? Untuk menuju ke Rasulullah perlu jalan. Perlu safar. Wong kita jauh dari kita ke Rasulullah. Untuk ke Wali Songo perlu safar. Perlu jalan. Begitu. Perlu jalan. Maka bila ziarahnya disuruh, maka jalannya ini bernilai ibadah. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Salat. Salat wajib.
Tapi untuk menuju sholat kudu ada perangkat, namanya wudu. Wudu juga hukumnya, hukumnya wajib, sebab ini wudu perangkat menuju tujuan, yaitu sholat. Begitulah perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, kalau kita pandai, kata Imam Haddad, kita kudu rombak supaya bernilai ibadah. Contoh, kita orang ini kudu hidup. Hidup ini kudu ditunjang dengan makan. Maka makan itu kebutuhan hidup, tapi makannya sendiri enggak ada ganjaran. Orang boleh aja makan nasi uduk, ati kebon tau ati kebon. Apaan? Iya, jengkol. Itu enggak wajib makan nasi uduk, makan nasi kebuli. Ada kebuli KW2, itu nasi uduk. Begitu. Enggak wajib. Enggak ada ganjaran makan kebuli, enggak ada. Makan di restoran enggak ada ganjaran, enggak ada. Makan di mana aja enggak ada ganjaran. Orang mubah, mau makan boleh, enggak makan boleh. Namun bila kita makannya kita niatin buat ibadah, maka dapat ganjaran. Jadi sebelum makan tuh, niat saya makan untuk menunjang badan saya agar supaya kuat ibadah. Dia makan, nih suapannya itu dapat ganjaran. Makin mahal makanannya, makin gede ganjarannya. Iya, enggak buang-buang duit doang karena niat. Begitu. Niatnya ibadah. Begitu niatnya. Dari mana nih? Nih bakal diuji nih. Waktu makan pakai tempe, kuat sholat duha 2 rakaat. Tempe tuh. Sekarang ayam. Kalau 2 doang, niatnya bohong. Kudunya 4, kan rada mahalan. Ayam, begitu. Jadi kita itu kudu ada niat. Kalau makan, biar kita kuat ibadah. Ngopi, niat. Pasang niat. Niatnya apa kita? Begitu. Kalau makan, biasanya kalau makan pakai niat-niat enggak sih? Enggak. Waduh, hilang ganjaran. Mubah doang, enggak ada ganjaran. Biar habis ratusan ribu juga enggak ada ganjaran kalau enggak ada niat. Niatin. Niat saya makan, begitu. Nawaitu bihadal akli litaqawi ala ta'atillah, niat saya makan ini untuk mengambil kekuatan badan untuk ibadah kepada Allah. Dapat ganjaran. Kita beli baju di pasar, niat saya beli baju untuk menutup aurat. Duit yang dibuang diganti sama Allah. Niatnya begitu, makin mahal makin gede gantinya. BHS gede ganjarannya karena niatnya, niatnya ibadah nutup aurat. Begitu. BHS merek Atlas boleh hasil santunan. Itu BHS juga boleh hasil santunan. Dapat ganjaran. Pokoknya niatin yang baik, niatin yang baik. Saya tuh begitu. Kalau teman-teman majelis, guru jalan-jalan apa? Kalau ada jarah saya mau. Kenapa? Kalau jalan-jalan doang gak ada ganjaran. Kalau jarah ujungnya muka anyer kente, dapat ganjaran. Mau hiburan kek, dapat ganjaran. Wong tujuannya ziarah. Begitu tujuannya ziarah. Jadi dapat ganjaran. Begitu orang tujuannya ziarah, ini mau bonus, liatin laut. Kali aja udah gak asin. Begitu. Begitu karena ke laut begitu. Ada ganjaran. Niatin rehat badan boleh.
Jadi makan niatnya biar kita kuat ibadah, minum niatnya biar kuat ibadah, niatnya. Itu begitu. Kalau kata orang-orang kerja tuh Sabtu Minggu liburan ke puncak biar Senin semangat, semangat kerja. Begitu. Kayak begitu namanya niat ibadah. Begitu. Dagang, niatin kita ibadah. Niatin begitu. Jadi jangan semata-mata kita nyari untung doang, rugi. Kalau niatnya kita ibadah kan dibilangin sama Nabi, "Thalabul halali fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari harta yang halal itu wajib bagi muslim. Maka kita dagang ini adalah memenuhi kewajiban kita. Mencari harta yang halal, dapat untung, alhamdulillah. Enggak, ya enggak apa-apa, karena niat kita ibadah. Gitu. Dan yang namanya hasil tidak bakal mengingkari proses. Itu begitu. Niat ini yang benar. Niat. Jadi contoh kata Imam Haddad nih, "Kaman yanwi bi aqlihi taqwiya ala taatillah." Seperti orang niat makannya mengambil kekuatan untuk taat. Makan biar kita kuat ibadah, minum biar kita kuat ibadah, tidur mengistirahatkan badan untuk besok kita mencari rejeki untuk anak bini sebagai nafkah yang wajib, tidurnya dapat ganjaran. Yang tadinya tidur tuh enggak ganjaran. Enggak ada orang boleh, orang tidur boleh, enggak tidur boleh, terserah dia. Begitu, terserah dia. Tapi kalau diniatin ibadah punya ganjaran. Punya ganjaran. Niatnya inilah yang paling penting di dalam hidup kita. Sehingga orang yang suluk itu perputaran hidupnya dua. Kalau enggak wajib, sunat. Jadi barang yang namanya makan boleh, tapi niatnya bagus jadi sunat. Makannya jadi ganjaran. Makannya, pakai bajunya dapat ganjaran. Niatnya menutup aurat. Menutup aurat wajib. Kalau kita sih pakai-pakai aja, maka enggak ada ganjaran. Karena kita enggak pakai niat-niat. Niat saya pakai baju menutup aurat saya, dapat ganjaran. Kalau kita enggak, makanya banyak tercecer ganjaran itu karena kita kurang pandai. Orang yang cerdas itu orang yang merubah barang yang mubah supaya bernilai ibadah. Jadi makan, niatkan di hati untuk kita kuat ibadah. Minum, niatkan di hati untuk kita kuat ibadah. Tidur, niatkan oleh kita dengan kita tidur itu agar supaya kita kuat ibadah. Niat mulu. Sampai ada ulama, saya lupa nama pengarangnya, apa Lidrus marganya, apa Segap ini ya, ada kitab judulnya An-Niyat, kitab tentang niat. Isinya niat mulu. Niat. Niat ke pasar, nawaitu as-safara ila suqi. Banyak banget niat, macam-macam. Isi niat mulu. Saking pentingnya niat yang benar dalam perkara-perkara yang mubah. Niatin. Jangan kita enggak niat, rugi. Berapa kita punya makan yang kita makan yang tidak ada niat. Berapa banyak tuh duit yang kita buang sia-sia, ganjaran enggak dapat. Iya dosa sih kagak, cuman kagak dapat ganjaran gara-gara enggak niat. Sebab wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan memperoleh apa yang ia niatkannya. Niat makannya biar kuat ibadah, jadi kuat ibadah.
Kalau niat makanannya jadi penyakit, lihat kopi, asam lambung, niatnya asam lambung, akhirnya minum kopi jadi asam lambung. Itu gara-gara mindset dia, kasih daging apa sapi, kolesterol, kolesterol, jadi kolesterol, kasih udang, kolesterol, begitu. Jadi tergantung niat. Kalau dia niatnya obat, obat. Kalau saudara mau minum kopi, kata saudara, mana dikasih sama tamu, kita enggak ngopi enggak enak bilangnya. Sian dia pakai masak-masakin, mana airnya mendidih, tapi enggak sekali ngopinya. Enggak panas sekali, sebab kalau sekali itu gede banget. Gitu. Jadi segelas saja, jangan sekali. Kali pesanggaran aja gede gitu sekali. Jadi ini air kasih kopi, udah minum aja. Doanya begini kalau takut madorot. Ya ma ma uzamzama yukriuka salam. Dah minum, gitu. Bahasa kita aja. Wahai kopi, dah bahasa Arab bempuyang ente ngapalinnya. Kopi, air zamzam kirim salam mente. Dah minum. Enggak bakalan kita bermasalah. Mau berapa gelas saja, enggak bakalan asam lambung, enggak bakalan. Itu begitu. Kalau air, air tuh begitu. Kalau kita mau minum sesuatu yang kita bakal duga berpenyakit mindsetnya, bacain dulu. Ya mak, biasa kita kopi. Ma'u zamzam yukri ukassalam. Air zam-zam kirim sama mente. Semua air takut sama air zam-zam. Air zam-zam obat. Air ini jadi obat. Dengan begitu, jadi akan berubah. Yang tadinya mengandung penyakit, enggak. Itu begitu. Kalau takut minum, saya kadang dikasih air soda, Coca-Cola, Sprite, apa. Yang kadang kita enggak suka begitu. Tapi orang kasih, ya kita doa aja. Eh, Sprite, air zam-zam kirim salam. Tapi saya jarang terjemah, enggak ada terjemah. Tapi kan enggak apa-apa, ente biar ngerti. Ma'u zam-zam yukriukas salam. Diajarin oleh Syekh Ahmad bin Salam al-Qulyubi. Dulu guru ajarkan itu doa, tapi ada di kitab. Kitab namanya An-Nawadir. Kitab dituliskan. Bila anda takut minum air ini, baca aja gitu. Ya ma ma'u zamzam yukriukas salam. Enggak apa-apa, minum aja. Saya minum di rumah, saya jarang ngopi, jarang. Tapi kalau di rumah jamaah-jamaah majelis ngopi, saya minum aja begitu. Paling dicandain, pahit apa manis, hidup udah pahit gitu. Iya, baik dah kalau gitu, kasih gula. Iya, kasih gula dikit dah, karena kita biar ada sedap. Begitu, saya paling candain begitu. Tapi saya jujur jarang ngopi saya. Begitu. Tapi kalau di rumahnya masa dikasih, saya ngikut aja. Sebab ad-daif kal mayit. Tamu itu kayak mayit. Ngikut aja apa tuan rumah. Begitu. Begitu. Sopik tuh yang kenyang. Saya kurang suka daging ayam. Dari kecil enggak makan. Tapi kalau di rumah tamu di hari kasih daging ayam, saya ambil. Ntar tuan rumahnya pergi kasih sopik, tulangnya tadi saya. Kenyang mana sopik. Paling kenyang makan. Gitu. Makan baik gitu. Kata ini ayam kampung ya enak. Kata saya, dia kagak lihat. Mana tuh sopiknya itu. Paling banyak makan daging ayam tuh. Saya enggak bakal bilang saya enggak suka. Enggak bakalan. Salah kita di agama. Menghormati orang, menghormati kita. Kita ambil aja. Ambil ya, ambil aja. Enggak apa-apa. Adab namanya dalam agama. Ya, kita ngopi. Gitu, gitu. Teh tarik ya, baik teh tarik. Teh susu sebetulnya. Teh tarik itu bukan ditarik-tarik, bukan. Orang sono aja bahasanya. Teh susu, begitu. Bahasanya dia teh tarik. Orang Malaysia, orang Padang, itu minumnya begitu. Tuh. Teh campur susu, disebutnya teh tarik. Ini kenapa ditarik, ditarik-tarik ya? Kagak sih. Mana lagi?
pakai baju, niatin nutup aurat, niatin. Jangan enggak pakai sarung, niatnya nutup aurat, gede ganjarannya. Begitu, pakai celana, niat aja. Jadi jangan malas kita meniat, jangan. Jadi sehingga perputaran hidup kita itu bernilai ibadah. Jadi walaupun kita tidur nih, meninggal, itu bisa husnul khotimah. Karena kita niatnya enak, sebelum tidur niat saya mengistirahatkan badan buat besok pagi ibadah. Jadi andai kita mati sebelum subuh dapat ganjaran. Ganjaran kita mau ibadah, begitu. Begitu, gitu. Kayak begitu. Ini diajarin cara-cara kayak begitu. Jadi sebelum tidur kita ngomong sama Allah, ya Rabb. Dari mulai melek mata sampai ni mau mata mau merem, bila ada amal-amal buruk yang saya kerjakan, ya Rabb, maafin sebelum saya mata terpejam, ampuni dosa saya. Agar supaya andai saya meninggal, saya dalam keadaan bersih sudah bertaubat. Namun ya Rabb, andai amaliah saya ini dari balik mata sampai ni mau merem ni ada bernilai ibadah yang kau ridhoi, mohon diterima. Dan berikan saya mata besok pagi melek lagi untuk nambah lagi amal ibadah saya. Dah. Habis itu baca dah tuh. Bismillah. Baca itu dulu. Apa itu? Kulhu tiga kali. Nanti ada di depan nih. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Bismillah 21. Salawat dah. Dah tidur. 10 mah begitu. Biar terakhirnya ditutup dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Dah tidur. Begitu aja. Biar kita enak hidup kita. Jadi kitab kita ini nih nanti di depan pada akhirnya akan diajarin nih di depan sekali bagaimana kita makan, bagaimana motong kuku, bagaimana pakai baju. Ini di depannya, tapi ini masih garis-garis besar ini Imam Haddad ini. Mana lagi? Wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Kalau kita tidur sama bini, niatkan biar Allah berikan anak keturunan. Anak keturunan. Nih lihat nih, orang yang enggak punya keturunan, di antara penyebabnya, penyebab enggak punya keturunan. Satu, dia menikah belum apa-apa udah kabeh. Anak aja belum, lu ngapain lu punya menikah? Kalau enggak pengen punya anak, justru kita menikah tuh biar punya keturunan. Niatin kita biar punya keturunan yang bakal beribadah di muka bumi. Niat menikah itu harus benar. Makanya saya suka bimbing, saya buatin tuh niat-niat menikah. Saya tulisin itu dalam buku judulnya apa itu ya? Khutbah-khutbah nikah, buku itu judulnya, khutbah-khutbah nikah, itu dari rukun nikah, contoh-contoh khutbah-khutbah nikahnya Mbah Holil Bangkalan begini, khutbah nikahnya Rasulullah waktu ngawinin Siti Fatina begini, khutbah nikahnya Habib Syekh yang makamnya di Boto Putih itu, ampel itu begini, saya tulisin tuh khutbah-khutbah nikah, di dalamnya ada niat nikah. Jadi sebelum saya terima nikahnya tuh niat dulu. Saya banyak bimbing kawan-kawan, ya niat dulu, niat. Jangan enggak. Supaya rapi kita nikahnya, nanti rezekinya luas. Nah, kita bersetubuh dengan bini kita, niatin agar supaya dianugerahi anak keturunan yang nanti bakal ibadah kepada Allah. Begitu. Andai kita dengan bersetubuh tidak dapat anak, kita dapat ganjaran besar. Kenapa? Karena kita memiliki niat yang baik. Niat yang baik. Jangan bersetubuh. Orang bersetubuh ganjarannya besar. Ganjarannya. Jadi Sayyidah Aisyah itu nanya sama Rasulullah, ganjaran bersetubuh. Kata Nabi, bila seorang suami itu ngusap-ngusap dia punya bini,
diusapin doang tuh, ditulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, ditinggikan derajat 10, tuh ngusap doang. Tapi bini kita udah tua, biar kata udah tua jadi usap aja. Jangan kagak diusap, usap aja udah. Usap aja, ganjarannya gede. Diusap. Kita jadi bini ya kudu nurut. Begitu kudu nurut. Karena itulah ibadah paling tingginya. Ibadah nurut sama laki. Begitu, nurut. Ini bersetubuh ini ganjarannya besar. Ganjarannya. Niatin kita menjaga kehormatan diri kita biar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan. Tuh begitu niat. Ini dapat ganjaran dia bersetubuhnya. Begitu. Dapat ganjaran besar. Begitu. Mandinya ganjarannya gede. Makanya rugi tuh yang enggak nikah. Rugi yang ini mau dapat ganjaran kan mandi juga walaupun bujangan kita mandi enggak kan mandi pagi-pagi tapi kalau bersetubuh mandinya ganjarannya enggak kehitung wong mandi wajib berapa ganjarannya jangan tanya kalau udah wajib gede ganjarannya gede sekali niati. Kalau kita bersetubuh bini, biar kita dianugerahi anak keturunan. Makanya kalau kita menikah, jangan KB dulu. Kalau mau KB itu boleh aja untuk niat yang benar, menjarangkan anak tuh, begitu. Tapi sesudah punya anak, satu dulu punya anak, silakan kalau dia mau KB. Kalau belum, nantinya bermasalah. Akhirnya Anda ini nikah niatnya apa ya? Main-main doang. Enggak pengen punya keturunan dengan KB ini. Dia sih enggak jawab iya, tapi dengan tindakannya sama dengan iya. Ujungnya dihukum oleh Allah. Kagak dikasih keturunan ujungnya. Itu begitu. Saya suka, jangan kata kita, jangan. Ente punya anak dulu. Udah punya anak tuh baru dah. Nanti kalau Allah udah hukum repot. Akhirnya kita enggak punya anak sayang kita. Begitu saya. Jadi orang yang cerdas, perkara yang mubah diniatkan dengan niat yang benar sehingga bernilai ibadah. Saudara jalan-jalan kemana ke puncak, niatkan istirahat kan badan, apalagilah diisi niatnya aparatiban ke dengan keluarga apa maulidan ke. Itu begitu niatnya. Begitu. Saya dulu-dulu begitu ke puncak tawakuf, tawakuf ke puncak. Begitu. Ngaji niatnya, tapi hiburan dapat. Niat yang benar ini merombak yang tidak punya nilai jadi punya nilai. Niatin. Niatin. Tapi besok nih mau pemilu, kan negara kita hak memilih itu meski agama bilang wajib. Kita muslim wajib milih. Milih yang mana terserah kita tapi niatkan kita. Ibadah. Mau saudara nomor satu, mau saudara nomor dua, saudara milih nomor tiga, terserah. Saudara niatkan. Ini niat. Yang benar niatnya, memilih. Kan masing-masing orang punya standar berbeda-beda. Begitu standarnya, begitu standarnya berbeda-beda, begitu repot. Kita enggak usah masuk sama kayak beda begitu. Ini menfitnah, yang ini nih dukung Wahabi, kata begitu. Dijawab lang ini masih mending masih Muslim, ono didukung orang non Muslim, jadi ribut lagi. Kita enggak usah kayak begitu-begitu masuk begitu. Kita memilih aja mana yang kita suka di bilik suara itu. Pilih begitu, begitu. Anda pilih nomor satu ya silakan anda pilih karena anda suka. Saya gedek banget ini, ya udah coblos aja tuh Anies juga nggak apa-apa nantinya pas beberapa hari boleh juga, gitu. Silakan aja itu mah suka-suka dah, begitu nggak apa-apa. Yang penting mah kita menunaikan kewajiban jangan tidak milih dosa kita muslim nggak milih mana aja yang anda suka kan semuanya muslim lah. Calon juga semuanya muslim.
cuman kriteria kita aja yang berbeda-beda, karena kan standar orang berbeda-beda. Jangan enggak niatnya kita menjalankan perintah Allah demi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab enggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan. Kekuasaan enggak bisa kalau tidak ada lewat pemilihan. Jalurnya begitu. Karena kita bukan monarki, kerajaan. Begitu. Bukan kerajaan kita. Jadi kita kudu milih. Begitu. Memilih. Nah, makanya negaranya sebut republik. Begitu. Nah, memilih kita. Karena kita publik. Begitu sebut. Masyarakatlah yang memilih. Masyarakat. Begitu. Begitu. Boleh aja. Mungkin saja ada negara bentuknya republik, rasanya rasa kerajaan. Itu bisa aja ada. Negara yang model begitu tuh bisa aja ada. Itu terserah itu. Pokoknya kita memilih aja dah. Tapi niatin ibadah. Jadi sehingga saudara pergi ke TPS-nya dapat ganjaran. Jadi bukan sekedar main-main. Jangan. Kita muslim tuh apa saja dilarikan ibadah. Ini namanya muslim yang cerdas. Wali-waliullah tuh begitu. Wali-waliullah tuh. Semuanya begitu. Niatnya pokoknya afalul wali dairatun bainal wujub wal mandub. Perbuatan-perbuatan tindakan wali-waliullah itu berputar antara wajib dan sunat. Oh, berarti dia enggak kerjaan yang mubah. Bukan. Dia merubah perkara yang mubah dengan cara niat yang benar sehingga perkara yang mubah bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Enggak apa-apa. Saudara, hiburan-hiburan enggak apa-apa, manusiawi. Begitu. Boleh aja. Tapi semuanya niatkan yang baik. Saudara olahraga, olahraga, jogging-jogging, saudara. Enggak apa-apa. Yang penting biar badan sehat, kuat ibadah. Wis, pokoknya niatnya biar kuat ibadah aja. Itu begitu niatnya. Tapi nih, kata Imam Haddad nih, wa yushtarotu, lanjutannya tuh, li sidqin niyati an yakuna bihal amal. Dan dipersyaratkan bagi benarnya niat oleh bahwa ada dengan niat itu yaitu amal. Kalau kita niatnya ini benar dari perkara yang mubah, maka bagaimana bernilai ibadah ini kudu niatnya benar. Nah, untuk niat benar ini ada indikatornya. Begitu. Ini makan, niat kita biar kita kuat ibadah. Minum, minum kita biar kuat ibadah. Tidur kita biar kuat ibadah. Jalan-jalan kita biar niat biar kuat ibadah. Biar badan segar dan seterusnya untuk ibadah. Tapi ada indikatornya. Untuk niat yang benar ini kudu pada tataran implementasinya benar. Tatarannya. Ini bakal bernilai ibadah. Ini bakal ada pengujian nih. Niat nih. Makan. Kata kita, niat saya makan biar kuat ibadah. Nih, nanti ada indikatornya. Benar enggak? Ini mau tidur mulu. Ini sih bukan ibadah. Gitu. Ini enggak benar niatnya kayak begini. Ibadahnya mana orang dari pagi sampai sore tidur mulu. Ini sih bukan ibadah ini. Gitu habis makan pengennya tidur mulu. Kudu ada tindakan nyata. Kudu ada. Realisasinya kudu benar. Jadi enggak boleh kita pasang niat-niat doang tapi nanti ganjarannya akan dinilai pada tataran praktek. Bagaimana nih? Ini contoh. Faman yatlubul ilma masalan wa yaz'umu anna niyatahu fi takhsilihi an ya'mala wa yu'allima
Fa illam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqatin. Maka barang siapa menuntut ia akan ilmu umpamanya dan menganggap ia, maka jika tidak mengerjakan ia akan yang demikian itu ketika mendapatkan daripada ilmu, fa niyyatuhu ghairu shadiqatin, maka niatnya dia yaitu tidak benar. Wa kaman yatlubud dunya, dan seperti orang yang menuntut ia akan dunia, wa yaz'umu, dan ia beranggapan, annahu innama yatlubuha li ajlil istighnanin nas, bahwasanya dia hanya saja menuntut ia akan dunia karena lantaran menganggap cukup terkaya dari manusia. Wa tasadduqi 'alal muhtajin, dan bersedekah atas orang-orang yang membutuhkan. Wasilatil aqrabin, dan menyambungkan tali kekerabatan. Fa illam yaf'al dzalika indal qudrati 'alaih, maka jikalau tidak mengerjakan ia kan yang demikian itu ketika mampu atasnya, fala asara li niyatihi, maka tidak ada pengaruh apa-apa bagi niatnya. Nah, jadi indikatornya kita kan disuruh niatnya kudu benar. Apa saja ucapan, perbuatan, rencana, semua kudu niatnya kudu benar. Termasuk pada masalah ibadah yang fardu maupun yang sunat, bahkan perkara yang mubah. Ini niatnya kudu benar. Namun kata Imam Haddad, untuk lurusnya niat, untuk benarnya niat kita, itu ada standarnya. Ada indikasi benar orang ini niatnya lurus. Begitu. Mana indikatornya? Pada tataran praktek daripada niat yang ada. Contoh, kita ngaji. Niat kita ngaji ini agar supaya kita bisa ngamalin ilmu dan nyebarin ke orang lain. Niatnya itu begitu, niatnya. Niat kita ngaji, umpama ada orang ngaji, kan thalabul ilmi faridhatun, menuntut ilmu itu wajib hukumnya, ala kulli muslim. Maka kita ngaji, lalu ditanya kita, niatnya apa? Ya biar kita bisa ibadah benar, karena ibadah itu enggak bakal benar kalau enggak ada ilmu. Niatnya mau ngajarin sama orang lain, ngajarin. Nah, ini niat ini gede ganjarannya. Niat nih ngamalin dan ngajarin, gede. Tapi kata Imam Haddad, bila tidak dikerjakan ketika ilmunya udah dapet, maka niatnya dia ngaji enggak benar. Niat ngajinya itu yang dulu dia niat ngaji, ketika udah dapet enggak dikerjakan, maka niatnya itu pastikan tidak benar. Kalau bahasa Allah yarham Yai Syarifuddin Abdul Ghani, moga kuburnya Allah terangi. Yai Syarifuddin Abdul Ghani itu ngajarin, kalau kita ngaji nih, kata Yai itu, bilang kalau ngaji niatnya ngajar. Itu Yai Syarifuddin Abdul Ghani. Jangan enggak nih kita ngaji, kemana aja majelisnya. Kata Yai Syarifuddin Abdul Ghani, niat ngaji itu niatin buat ngajar. Niatin. Ini niat tinggi yang dididik oleh beliau itu. Kalau kita niat ngajinya sekedar menggugurkan kewajiban, maka kita pergi dari rumah ke masjid enggak bakalan bawa pulpen, enggak bakalan bawa buku. Kenapa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting gak udah ngaji, gak dosa, muslim kudu ngaji. Itu pastikan ilmu yang didapat menguap. Ntar kudu diingetin lagi baru ingat.
Kenapa? Karena niatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau niat kita ngajinya buat ngajar, pasti dia bakal mencatat, mengingat-ingat, khawatir ditanya bini, khawatir ditanya anak, ditanya teman. Maka dia diingat-ingat, diulang-ulang pelajaran. Karena niatnya mau ngajar. Niatnya. Jadi niat mau ngajar ini namanya kalau dalam bahasa lain tuh mencari ridho Allah. Dalam bahasa yang lain biar gampang. Jadi ridho itu udah paling tinggi nih. Kalau niatnya ngajar, gambarannya begini. Ini namanya niat ngajar nih. Ini namanya niat ngamalin. Nih ngamalin ini di tengah nih. Ngamalin. Niat ngamalin. Menggugurkan kewajiban paling bawah. Kalau kita niat ngajar, ini namanya niat tertinggi. Uluwul himmah namanya. Jadi kalau kita ternyata enggak ngajar, kita bakal turun ngamalin. Karena niatnya ngajar. Ternyata kita enggak ngajar, emang kita enggak ada muridnya. Begitu enggak ada. Maka yang ada kita turun ngamalin. Kalau kita niatnya yang penting saya menggugurkan kewajiban. Ini borong ngamalin, borong ngajar. Enggak dapat apa-apa. Hanya duduk aja di majelis. Enggak dapat. Itu kebanyakan orang. Niatnya kalau niatnya ngajar, dia bakal memperhatikan bagaimana kiai ini ngajarnya, bagaimana kiai ini ngajarnya. Bukan mau bandingin kiai, tapi mengambil sisi-sisi baik dari berbagai macam metode yang ada. Itu begitu. Ada kiai, kalau ditanya dia marah. Tanya, kiai apa ini? Marah deh. Nah, tapi ngajarnya enak, woy baik. Ini ngambil cara ngajarnya. Ada kiai yang modelnya begini karena manusia. Nah, maka ketika kita ngajar banyak guru, bagus. Jangan satu guru ngaji, kudu banyak. Jadi kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini, kiai ini begini. Kita ambil tuh semuanya. Yang cakep-cakepnya semuanya. Manusia ada kelemahannya, normal. Maka yang cakep ambil, ramu, jadi satu. Itulah dari hasil didikan berbagai kiai. Begitu caranya. Kalau enggak kita ngajinya nanti semau-maunya, enggak dapat. Namanya enggak terprogram. Ibarat kuliah, niatkan kalau kuliah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kuliah, niatkan tuh kalau kuliah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini niat tinggi nih. Menciptakan lapangan pekerjaan adanya di sini nih. Begitu, ini tertinggi namanya. Di bawah ini mencari pekerjaan. Di bawahnya. Begitu. Yang ketiga paling bawah, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini namanya pengangguran. Nih gambarannya. Biar gampang saya gambarin. Kalau saudara niatnya kuliahnya mencipta lapangan pekerjaan, maka saudara akan sungguh-sungguh kuliah. Dari ilmu yang dipelajari, jurusan apa? Manajemen-manajemen, teknik-teknik, apa aja. Karena bakal menciptakan lapangan pekerjaan. Bila ternyata niat ini tidak tersampaikan, saudara bakal turun mendapatkan pekerjaan. Begitu. Karena Pak, skill punya. Begitu. Karena niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, kita enggak bisa. Maka turun mendapatkan pekerjaan. Ini udah pasti. Pasti begitu larinya. Enggak bakalan enggak. Tapi kalau saudara niatnya nomor dua ini nih, kuliahnya mencari pekerjaan. Bila tidak kesampaian niat ini, akan turun di nomor tiga, yaitu pengangguran. Suka dinyanyiin sarjana muda oleh Iwan Fals. Begitu. Jadi pengangguran. Kenapa? Karena beda antara kuliah
menciptakan lapangan pekerjaan, niatnya dengan mencari pekerjaan. Kalau niatnya mencari pekerjaan, kuliah malas-malesan, yang penting gue dapat ijazah. Pada berapa kita dapat ijazah nggak bisa, kan Allah tahu kita nggak ada di kapasitas itu. Begitu, repot. Maka kalau kita niatnya menciptakan lapangan pekerjaan, akan kita tekuni dengan baik pelajaran yang kita pelajari itu dengan sungguh-sungguh. Itu begitu. Kalau ibarat kita ngaji, niatnya mau ngajar. Kalau udah bisa ajarin, enggak usah ilmu tinggi-tinggi, ngerti alif, ajarin alif. Bisa ratib, ajarin ratib. Bisa tahlil, tahlil aja udahlah tinggi. Begitu. Kita mimpin tahlil jadi usradlah, usrad. Begitu. Tahlil aja bagus. Tahlil, tapi ajarin, niatnya buat ngajarin. Jangan sampai kita ada orang datang sama kita, "Bang, saya kan suka ziarah ke babak nih amannya, ajarin tahlil." Enggak bisa. Ntar lagi lu saingan gua lagi. Begitu. Ini namanya niatnya salah. Enggak bakalan tinggi derajatnya, enggak. Gitu. Kalau kata Yai Sari Ibnu Bukhari, niatnya buat ngajar, biar sungguh-sungguh. Kata Yai Sari Ibnu Bukhari, buat ngajar niatnya. Jadi kalau disuruh orang bisa karena kita udah ngaji. Begitu. Tapi kalau kita enggak, niatnya bukan sekedar ngaji aja, kita enggak diingat-ingat ilmu itu. Ilmu itu perlu diingat-ingat. Wong sama kitab itu. Kalau fikih fardu wudu 6, mau kitab apa aja. Mau sapinah 6, riyad 6, takrib 6. Mau apa lagi yang gedean? Oh, minhajul talibin 6. 6 juga. Fatul muin 6. Pokoknya apa? Fatul wahab 6. 6 aja. Enggak berubah. Jadi niatkan ngaji buat ngajar. Gitu, minimal ngajarin diri sendiri begitu. Tapi kalau kita ngajinya enggak niat buat begitu, kita enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Begitu, enggak dapat. Rugi. Ini namanya yustaratu li sidqin niyati an yakuna bihal amal. Jadi kalau kita udah bisa B, ajarin A, B, ya begitu, kita bisa apa aja. Orang dulu tuh begitu. Kita bisa masak, ajarin. Ada orang pengen belajar masak. Bang, ajarin saya masak. Kita koki, ngerti. Gitu, bisa masak. Ajarin. Itu ilmu manfaat. Yang kita ajarin ini, maju. Dia punya restoran. Bisa bangun masjid di mana-mana. Kita dapat ganjaran. Karena ilmunya dari kita, ilmu masaknya. Ini kan suka apa namanya baju tuh konveksi. Ada orang belajar konveksi, bang bagaimana? Ajarin. Nanti ini yang kita ajarin ini dia punya toko, dia bisa bangun masjid, nyantuni yatim, apalagi ya, pokoknya apa aja dah. Berangkatin haji orang tuanya, umroh orang. Kita dapat ganjaran yang ngajar nih. Pokoknya ilmu jangan pelit lah. Singkatnya begitu. Jangan pelit, itu begitu. Wis tinggi derajat kita. Jadi derajat itu enggak bisa dibuat-buat. Allah yang ngasih. Kalau kita enggak niatnya ngajarin, nantinya kita montenin orang mulu. Repot. Datang lagi penceramah gemuk. Ini pasti ini jarang puasa nih. Gemuk tanda. Jadi yang dilihat badannya doang. Naik lagi atau lagi kurus kerempek. Pasti diomelin bininya mulu. Jadi salah mulu. Yang bagaimana modelnya? Ini enggak benar. Maka kita ngaji harus kita catat. Enggak bisa. Jadi kita kalau dicatat kita enak. Dapat paham. Kita bakal ngerti. Khutbah Jumat udah cukup tuh di Jumat ngaji. Jadi itu. Yang penting diingat-ingat aja. Sama aja. Sama aja. Dan ini perlu mengingat-ingat itu. Niatnya yang benar. Jadi siapa orang ngaji, niatnya benar. Pengen ngajarin, pengen ngamalin. Pas udah dapat ada orang pengen ngaji, orang bisa. Ada pengen ngaji, enggak bisa.
gitu. Pengen belajar, bang ajarin hadroh, enggak bisa, ntar saingan sama gua. Bang ajarin tahlilan, ntar saingan sama gua. Ini enggak benar namanya niat. Jangan. Namanya niat itu akan teruji dengan tindakan. Kedua, kita dagang, kerja, nyari duit, apa aja dah. Kalau kita kemudian kita dagang, niatnya apa? Jadi saya ini dagang nih agar supaya saya tidak ngemis sama orang, supaya menjaga kehormatan diri, enggak minta-minta, supaya saya bisa bantu orang lain, supaya saya bisa bantu masjid, bank mesti dibangun, pondok dibangun, apalagi ya panti yatim dibangun, orang susah saya bisa tolongin. Bila itu niatnya kayak begitu kan bagus, namanya niat mulia. Namun bagaimana kalau udah dapat? Kalau udah dapat enggak diwujudkan, berarti niat itu tidak benar. Bahasa kitanya Tuhan dikasih PHP. Tahu PHP? Apa itu PHP tuh? Pemberi harapan palsu. Jadi kalau kita nih tanah belum laku, pokoknya ya Rob, kalau laku ya Rob, saya mau bangun masjid, saya mau umrohin tuh orang-orang, begitu. Ujungnya kagak. Itu namanya Tuhan dikasih PHP yang kayak begitu. Berubah daripada niat, bener enggak niat kita? Maka niat ini teruji dengan tindakan, kata Imam Haddad. Kalau kita niat dagang kita biar kita bisa sedekah, maka bila kita untung sisihin seperak untuk sedekah. Siapa kek? Dibaginya kemana kek? Begitu. Begitu. Untuk kita jangan ngemis, jangan bahasa orang tuh nyusahin. Maka perlu kita begitu. Kalau itu, maka ganjarannya kita besar. Dengan kita dagang, gede ganjarannya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul abdal muhtarif. Kata Nabi di dalam kitab, apa itu Al-Barakah fi sa'yi wal harakah, Al-Khubaisi menyampaikan hadis. Kata Nabi, Allah itu sangat cinta sama orang yang kreatif, yang mau bekerja, gitu, yang semangat bekerja. Enggak apa-apa, dapat urusan Allah. Kerja enggak apa-apa. Dagang dan ganjaran gede. Ganjaran berangkat di rumahnya aja besar. Asal niat kita lurus. Singkatnya, orang yang cerdas adalah orang yang bisa merubah perkara yang mubah, tadinya enggak ada ganjaran, diniatkan dengan niat yang baik sehingga bernilai ibadah. Kedua adalah bila kita niatnya benar, maka teruji niat yang benar itu dengan tindakan ketika udah terwujud. Kalau belum terwujud mah biasa, kayak kita nyalon dewan, dia nyalon presiden, nyalon apa aja, saya janji itu biasa. Janji-janji itu biasa. Tapi nanti akan terrealisasi ketika jadi. Bagaimana tuh? Benar enggak niatnya itu? Begitulah kita. Kalau kita niat, saya kalau punya harta enak, bisa sedekah, bisa ini ya Rabb, bagilah. Begitu. Pada prakteknya enggak. Contoh, rumah kita masih reot. Dari bilik bocor. Jadi kalau hujan tuh ada bak ditadahin. Tahajud kita tiap malam 8. Baru 2 rakaat hujan, kan bocor. Jadi berhenti, kita ngeluh sama Allah, ya Rabb, bagi saya rezeki ya Rabb, biar bisa betulin rumah nih. Coba tuh ya Rabb, niat saya sih mau 8 ini tahajud, cuman kan hujan ya Rabb, jadi 2, ya kan nadain air ya Rabb.
bagilah hambamu rezeki yang banyak, biar rumah ini enggak bocor. Kalau enggak bocor mau tahajud juga ya Rob, enggak terganggu, bisa 8 bisa 20 nih ya Rob. Pas rumahnya gedong, ngorok mulu ngorok. Ini niatnya enggak bener nih, niatnya tuh cuman Tuhan dikasih PHP namanya. Begitu juga waktu dulu masih pakai lampu tok tok, tahu lampu tok tok yang ditempelin yang kadang apa bahasa Betawinya itu, iya lampu yang kadang nempel gak ada tutupnya itu, diputer-puter tuh. Kata kita, ya Rob, tuh kalau kita pakai lampu kayak begini ya Rob, baca Quran baru juga 2 ayat mati lagi kena angin, mati ya Rob. Berilah hamba ini rezeki biar bisa masang listrik ya Rob. Kalau listrik mau biar angin gede juga enggak mati ya Rob. Jadi ngaji Quran bisa sejud sehari. Begitu kasih hambamu rezeki biar bisa masang listrik. Allah kasih dia rezeki. Udah listrik mau nonton TV, mau nonton TV. Qurannya kagak dipegang-pegang. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Itu saudara, ini namanya Tuhan kasih PHP. Dijanjiin mulu Tuhan kayak begini nih. Dijanjiin mulu. Nanti diutus pemimpin janji-janji mulu nanti. Mula dia. Jangan kita Tuhan dijanjiin mulu pokoknya. Begitu ya Rob, kalau kaki saya sembuh nih ya Rob, biasanya mau ke masjid ya Rob. Gimana mau ke masjid, mana tinggi lagi tuh atau hiri tinggi. Kaki saya kotek-kotek, sembuhin ya Rob. Udah sembuh mah, mancing mulu mancing. Ambil teluk naga nyampe, masjid lewat mulu. Ini namanya Tuhan dikasih PHP. Niatnya itu enggak benar. Niatnya itu enggak benar. Jadi wayustarotu lisidqin niyati an yakuna bial amal. Dipersyaratkan untuk niat benar itu standarnya pada tataran prakteknya benar. Biasa orang janji-janji itu biasa. Kita banyak janji kalau sembuh ya Rob, sehat, saya mau ibadah, mau ini, udah sembuh mau kagak lagi. Kalau saya ini beres urusan ya Rob, saya beres urusan ya Rob, saya enggak mau dah, mau ditawarin pinjol kayak apa kayak enggak saya ambil. Udah beres sama Allah dikasih beres lagi begitu kayak begitu. Ini enggak beres namanya niatnya. Dan banyak orang yang Tuhan tuh dikasih PHP begitu nih, janji-janji mulu kata Allah, janji-janji mulu. Maka kita kudu niat yang benar, prakteknya yang benar. Ada orang nanya, sampaikan aja. Dan keuntungan ilmu tuh begitu dibanding ibadah. Kalau ibadah nih kita apa ya, malam baca Quran berapa, kita 7 juz sehari malam. Lalu kemudian orang tanya, kenapa matamu riap-riap? Saya semalam habis baca Quran, tadinya sejud, cuman saya asik, jadi akhirnya saya 7 juz malam. Itu kalau didongeng-dongengin jadi ria begitu. Tapi kalau kita ngaji enggak, kita habis ngaji dongeng sama teman kita, ternyata begitu, pegang kemaluan tuh wudu batal. Itu namanya dakwah, bukan ria. Dakwah, nyebarin ilmu namanya. Oh ternyata fardu wudu ada 6, itu dakwah. Begitu dakwah. Apa kayak pokoknya sekarang medianya banyak. Ada WA, tulis di WA tuh yang benar-benar, yang bagus-bagus, ngajak apa kayak mau iklan dohor kayak waktunya dohor udah masuk, siap-siap. Itu udah bagus. Enggak ada yang ngerjain enggak apa-apa. Yang penting kita dakwah. Kayak begitu. Jangan lu senggang enggak kita. Laper gue, kata temennya komen, ke warteg. Warteg bukan di status. Begitu, ini nih yang kita harus tulis yang baik-baik. Begitu, biar kita bernilai ibadah. Jadi HP-nya dapat ganjaran, kuotanya enak. Yang bagus-bagus, apa kayak begitu.
Kalau saudara niatnya candaan, niatnya menghibur orang, niatnya. Yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan bakal kesinggung orang. Ini ngenyek nih, tahu ngenyek enggak? Apa ngenyek itu ya? Saya dengar tadi bahasa betul ngenyek. Ngenyek itu mungkin ngomongnya enggak ngenakin, kira-kira kayak begitu kali ya. Itu begitu. Jadi singkatnya akan teruji niat itu dengan tindakan. Kalau kita niatnya menuntut ilmu untuk mencari, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sudah dapat. Kalau kita bisa, buka lapangan pekerjaan. Kalau enggak bisa, kita pasti bakal mendapatkan pekerjaan. Karena niat kita mulia. Niat kita mulia. Kita niat menikah biar punya anak keturunan. Kayak yang anak itu bakal ibadah sama Allah kalau dia hidup. Kalau dia meninggal masih kecil menjadi syafaat buat kita. Niatin sebelum nikah. Jadi nikahnya ganjarannya gede. Ganjarannya gede, gede banget. Pokoknya apa aja lah. Singkatnya dari ajaran Imamul Haddad ini, saudara sekalian yang mulia, upayakan dalam keseharian kita perkara yang mubah kita rombak bernilai ibadah. Apa aja? Mau nonton TV, hiburanlah kita, buat kita jadi rehat, begitu beribadah. Maka coba kita lihat namanya Idris Sardi. Idris Sardi yang tukang main itu tuh. Biola, Pak. Ketika diajarin oleh gurunya, niatkan untuk dekat sama Allah. Ketika niat itu udah mulai berubah menjadi bagus, maka petikan biolanya menjadi menarik di mata orang. Karena jiwa dianya udah, ini yang memunculkan suara, ini Allah. Jadi ketika Allahnya yang dijadikan dasar buat dia menjadi tinggi, Roma begitu. Dijadikan itu media. Jadi kita ini apa aja dijadikan media. Kalau kita orang demen ngebanyol, niatnya nyenengin orang. Kalau orang yang suka ngebanyol tuh, niatnya nyenengin orang, nyenengin. Niatnya kayak begitu. Jadi sehingga menghibur sama orang. Ini niat-niat yang baik. Singkatnya dipersyaratkan bagi kebenaran niat seseorang itu bahwa dalam niat itu kudu disertai tindakan. Bila kita ngaji niat menuntut ilmunya pengen ngamalin dan ngajarin, sesudah dapat kudu ngajarin. Kalau enggak berarti niatnya enggak lempeng. Orang yang mencari mengais rejeki, niatnya biar enggak minta-minta, niatnya biar bisa berbagi kepada yang butuh, niatnya untuk menunaikan kewajiban anak istri, bila kemudian dia tidak dilaksanakan, maka niatnya itu enggak punya nilai apa-apa di mata Allah. Singkatnya, cek ulang niat kita agar supaya benar, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau niat kita menikah benar, insya Allah rezekinya banyak. Janji Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Kalau mereka susah sebelum menikah, asal niatnya lempeng benar, niatnya Allah beri kecukupan. Enggak bakalan morat marit kita kalau kita niatnya benar. Makanya kata kita morat marit, cek ulang lagi niat, perbaharui lagi niat kita agar supaya kita bagus di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa memiliki kelurusan niat, kita memiliki niat yang baik, dan kita bisa merombak perkara-perkara yang mubah sehingga kisaran hidup kita bisa menteladani salafus soleh yang mubah-mubah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya, nanti kita lanjutin. Wa niyatu la tu'asiru fil ma'asi syai'an. Wa niyatu la tu'asiru fil ma'asi syai'an. Itu materi kita. Segini dulu, ada yang ditanya mungkin.
dari materi ini atau di luarnya, semoga silakan.